Dua dari lima jembatan penyeberangan orang atau JPO yang ada di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan tidak layak pakai. Dua JPO tersebut yaitu JPO yang berada di Jalan Tengku Umar depan PT KAI dan Jalan Raden Intan depan Mall Ramayana, di mana kondisi rangka kedua JPO tersebut kropos, atap lepas dan anak tangga yang sobek. Jarnen, salah satu warga mengatakan kedua JPO tersebut sudah tidak layak digunakan. Tak hanya itu, keberadaan pengemis yang setiap hari mangkal di lokasi itu membuat warga enggan menggunakan fasilitas milik Pemkot Bandar Lampung tersebut. Sebelahnya udah mau amro itu, udah mau patah sebelah sana. Sebelah sana Pak ya, mau patah ya? Iya, seberang ke arah bambu. Pasar tengah? Iya, di yang bawah ke sini. Oh. Udah ngeri aku itu lewat. Aku perhatikan terus ada juga tukang minta-minta duduk di situ. Jadi khawatir Pak macet, ya? Macet, Kondisinya sudah kurang nggak layak Pak ya sebenarnya. Pengennya kita harapannya sebagai warga yang arah ke sini ini ya, kalau di sana udah bagus. Yang di mana Pak? Yang di ini yang mau turun di sini. Ini yang jelek. Kalau yang di udah bagus sana. Udah jadi ya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Ahmad Husna mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk melakukan perbaikan JPO. Dan pihaknya juga menginformasikan sudah melakukan perbaikan di 3 titik JPO dan untuk yang lain sedang dalam perbaikan. JPO kita barusan selesai memperbaiki dengan pihak swasta. Jadi JPO ini masih menjadi tanggung jawab pihak swasta. JPO di Bandar Lampung ini kita sudah mengajak pihak swasta tersebut dan untuk yang di Bambu Kuning sudah diperbaiki, yang di Saperio sudah diperbaiki. Dan yang di depan Garuda, rumah makan Garuda sudah diperbaiki. Ini masih ada yang belum diperbaiki, ini masih sisa satu yang di Ramayana. Dan itu secepatnya, kalau bisa mulai hari ini kita konsultasikan dengan pihak swasta tersebut yang bertanggung jawab untuk secepatnya diperbaiki. Dari Kota Bandar Lampung, Alfian melaporkan untuk 2DTV Indonesia.